Oke teman-teman, kita akan review harga di stok terbaru awal bulan Oktober di tanggal 2, tepatnya di hari Rabu Pahing ya. Ini hari ini stok hari ini berapa ya? 17 ekor sudah keluar, berapa ini ya? Tinggal 6. Tinggal 6 ekor nih. Untuk teman-teman monggo yang mau beli bisa datang langsung ke kandang sapinya Cak Sutris yang ada di Wonokerto Kecamatan Mantur. Dan nanti bisa langsung di WA sampean Cak berapa? 085 855 158 916. Untuk harga saat ini gimana nih Cak? Mulai naik lagi ya. Harga mulai naik lagi, mungkin efek mau hujan ini ya. Iya. Musim kemarau ini hampir habis. Jadi ini banyak yang beli sapinya itu banyak yang pedet atau bakalan ya? Tadi ini banyak yang pedet. Hari ini banyak yang pedet ya. Jadi untuk bakalannya masih ada 3 ekor. Kita review dari mana dulu nih ya? Kita review dari pedetan dulu. Ini sudah laku. Tinggal kirim saja 14 juta ini yang pegonan. Umur berapa ini ya? 6 bulanan ya. Untuk umur sekitar di 6 bulanan pegon. Kirim kapan ini ya? Oh, kirim nanti. Laku berapa tadi? 14 juta. 14 juta ini sudah laku. Yang ini ya? Ini 17 juta sudah laku belum? Ini 17 juta belum laku. Limusin ya. Limusin. Kalau ini umur berapa ini ya? Umur 7 bulanan. Sudah agak besar. Untuk harga di 17 juta limusin. Kita geser lagi, yang ini ada jantan limusin cross. Umur 6 bulanan ya? Umur 6 bulanan, untuk harganya? Harga di 16 juta. Harga 16 juta seperti ini. Untuk nanti yang minta tinggi badan, nanti bisa langsung di WA sama Cak Sutris. Ini lebih kecil lagi. Kalau ini limusin cross. Limusin cross jantan juga. Harga berapa? 13.750. Ini limusin. Limusin cross tanpa tanduk. 13.750. Oh, ini untuk betinanya enggak ada ya? Kosong. Ini betinanya sudah laku ya? Sudah satu ekor sudah laku. Tinggal bakalan ini. Kita sepil untuk bakalan 3 ekor. Ini yang limusin. Ini sudah poel apa belum ya? Belum poel. Ini yang mau cari untuk penggemukan. Ada limusin tanpa tanduk, belum poel. Umur berapa kayak gini ya? Hampir setahun setengah ya. Setahun setengah. Untuk yang minta tinggi badan atau video fullnya nanti bisa langsung WA sama Cak Sutris. Tebel semok. Nih, untuk bagian kakinya. Harga berapa? Harga di 23.500. Limusin tanpa tanduk. Belum poel. Yang nomor 2? Poel satu pasang. Yang ini sudah melebihi 2 tahun ya? 2 tahunan. Ini sudah poel, tinggal nerusin saja penggemukan. Untuk harga berapa? Harga di 22.500. Harga di 22.500. Kalau ini ada tanduk E. Nah, nih, ada tanduk E yang ini. Limusin sama, spoil satu pasang. Nah, ini untuk bagian kaki-kakinya. Tinggal satu lagi, ini pegon. Pegon, ini sudah poel apa belum, Kak? Yang ini pegon belum poel juga. Non poel. Nah, ini non poel untuk umur sekitar di 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah hampir sama-sama yang limusin. Harga berapa ya? 23.500 yang ini. Harga di 23.500. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir yang sebelah sana itu babon belum dijual ya? Enggak dijual, masih untuk koleksi ya. Nah, nih, kalau yang ini sapi PO, harga cocok jual nggak? Nggak cocok dijual yang ini. Untuk harganya yang sebelah sini di WA, kita lihat. Nah, ini untuk sapi PO. PO apa Jawa sama aja ya? PO
Ya PO, ini sapi PO. Kemarin dinamai Salehu ini. Ini kalau cocok ini juga dijual untuk harganya bisa WA sama Cak Sutris. Nah, sapi PO. Ini putih bersih, jantan. Umur berapa ini, Cak? 11 bulan. Umur 11 bulanan nih. Umur masih 11 bulanan. Sapi PO memang tanduknya seperti ini. Ini babon dari hijau. Ini yang Brahman. Nah, tinggal 6 ekor saja teman-teman. Monggo yang mau beli bisa datang langsung ke kandang. Atau untuk yang mungkin untuk paing lagi bisa ke sini. Atau cari sapi betina bisa datang langsung ke sini. Setiap pasaran paing ready pas jam 1 ya, ready jam 1 setiap pasaran paing, jadi 5 hari sekali. Tinggal 6 ekor saja. Untuk betinanya ini tadi kosong. Biasanya kalau anu banyak yang betina. Hari ini paling laris tuh yang pedet ya, Cak ya. Yang hari ini yang paling laris tuh yang pedet. Nih, tinggal kirim saja. Harga di 14 juta. Paling rendah di 13 jutaan tadi ya, 13.750. Tadi sudah ada. Paling rendah 11.500. Jantan ya? Jantan. Paling harga paling rendah kalau jantan itu rata-rata di 11 juta itu sudah dapat pada jantan. Kalau betina itu kemarin paling murah di 6.500 kalau betina. 6 juta sampai 7 juta itu sudah dapat sapi pedet betina. Kalau jantan harga di 10 sampai 11. Untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung setiap pasaran paing ke sini ya. Tuh sekitar jam 1 sudah ready. Oke, ini masih jadi koleksi. Kalau ini yang tadi siapa namanya? Bimbo. Ini Bimbo yang tadi mainan. Ini untuk babonnya Bimbo. Babon pegon seperti ini. Tapi anaknya bisa mirip hampir silangan Belgian ya. Silangan Belgian. Silangan Belgian. Ini untuk babone. Hamil berapa bulan ini babone Bimbo ya? 3 bulanan. 3 bulanan ya. Wah, ini sudah hamil kisaran 3 bulan. Ini untuk indukannya dari ini Bimbo. Ini juga masih jadi koleksinya Cak Sutris, belum dijual juga. Oke, kita sudah review ya satu persatu untuk teman-teman. Monggo bisa datang langsung ke sini. Mungkin yang cari pedet masih ada sisa 3 ekor. Kalau bakalan juga sama, masih ada 3 ekor bisa dipilih. Untuk negosiasi langsung sama Cak Sutris bisa langsung di WA. Yang minta ukuran tinggi badan nanti langsung di WA saja sama Cak Sutris. Oke, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.